bersama aku, Kalista Ardelia Navfitri. Hari ini aku mau unboxing mainan oleh-oleh dari om aku di luar negeri yang di Amerika. Jadi ini aku mau jelasin dulu ya. Jadi di sini ada gedung. Gedungnya ini. Habis itu ini yang depannya, terus ini yang belakangnya. Habis itu kalau main ini yang di umur 6 tahun ke atas, karena aku udah 7 tahun, mau 8 tahun jadinya gak apa-apa main ini. Kalau 5 tahun takutnya dimakan ya kecil-kecilnya. Terus ini banyak banget loh yang kayak gini ya. Ada 122 peach. Bayangin aja kalau ini dibuat di syuting kayaknya berapa aja. 122 peach kecil-kecil ini, kecil-kecil gitu, jadi gak bisa dibayangkan. Jadi ini tuh bikinnya tuh bertiga, aku, mama, sama aku. Jadi deh gedung ini gede, lain gede. Bagus ya. Tapi ini cuma main-main. Terus kalian pasti mau lihat seaslinya gedung ini kan? Nih, ada di sini. Jadi ya gedungnya. Ini apa sih? Persis kan? Ini persis. Ini itu waktu itu. Dalamnya itu ini ada dua lantai, yang lantai satu buat kasir ada tempat duduk. Habis itu naik ke lantai dua, di sini ada tempat duduk dua ini ya. Pasti kalau buat ini itu gak sembarangan untuk nempel-nempelin, maksudnya ngerakit-ngerakitin yang sembarangan, nanti jadinya apa. Jadi ada buku buat contohnya. Nih aku buka dulu ya, di dalam kardus. Ya aku ambil dulu. Iya, caranya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat, sampai wow, di 18 baru jadi seperti ini. Cukup lama ya. Ya ini dia cara-cara dari pertama sampai terakhir. Terakhirnya itu ini nomor 17 karena ini udah dipasang semua, dan 18 nya itu yang udah jadinya gitu. Terus ini udah jadi. Ini pintunya itu kayak kalian udah pernah kan ke mall, pintu itu pasti kalau ada orang baru buka, nanti ketutup, buka tutup walaupun gak ada orangnya, itu pakai alat gitu. Nah ini juga persis, tapi ini mungkin kayak ada orang jadinya kita buka gitu. Kita susah banget nih. Kalau kamu buat sendiri atau beli ya, ini beli di sini di Google, dan kalian masangnya itu pas lagi syuting, pasti lama banget. Jadinya aku barusan deh buatnya, bas gitu. Jadi kalau aku masang sendiri pasti nggak bakal jadi ya. Kalau aku
aku bisa bangun gedung segede ini, pastinya ayah ibuku senang loh, doain ya semoga bisa buat gedung ini. Kayaknya udah dulu deh di video aku. Jadi nunggu video aku yang lain ya. Jangan lupa loh. Terus jangan lupa lagi subscribe, like, and comment ya. Dadah!